Otoritas Mesir pada Kamis 26 Agustus membuka kembali perlintasan perbatasan Rafah dengan jalur Gaza dengan satu arah selama 3 hari agar warga Palestina yang terdampar dapat kembali pulang. Otoritas juga mengizinkan komoditas dan bantuan masuk ke jalur Gaza. Pada Senin 23 Agustus, Mesir menutup perlintasan perbatasan karena alasan keamanan, menyusul eskalasi kekerasan pada Sabtu 21 Agustus antara Israel dan Hamas. Perlintasan perbatasan Rafah adalah pintu gerbang utama ke dunia luar bagi sekitar 2 juta warga Palestina yang tinggal di jalur Gaza yang dikepung Israel dan merupakan satu-satunya titik perlintasan yang tidak dikuasai oleh Israel. Mesir menutup perbatasannya pada 2013 dan sejak itu hanya sesekali membuka perlintasan perbatasan. Responden kantor berita Xinhua melaporkan dari Kairo, Mesir.